Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Saf ya. Kali ini Kak Saf akan memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu cara menautkan SIM PKB-nya kepada akun pembelajarannya. Pertama tentu kita ketik dulu di mesin pencariannya SIM PKB. Kemudian cari login SIM PKB. Kita klik login SIM PKB. Kita tunggu, mudah-mudahan jaringannya bagus. Nah, dia masuk ya. Sahabat Kasab semuanya, diperhatikan cara menautkannya. Ya. Kemudian Kak Sahabat Kasab akan berjumpa seperti ini ya, seperti ini keterangannya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru se-Indonesia, sebla-bla-bla-bla ya, sesuai dengan edaran, nah, edaran ini ya, sampai sini semuanya. Ha, dan terima kasih. Oke, Kasab persingkat aja. Nah, kemudian cara menautkannya apalah, yaitu dengan mengikuti penyu teknis sebagai berikut. Nah, ini dia. Kalau sahabat Kasab sebelumnya, jika sahabat Kasab belum mempunyai akun belajar, klik dulu yang bagian ini ya. Guru dan tenaga kependidikan yang belum akun belajar ID dapat memperoleh akun melalui laman ini. Nah, diklik yang ini ya, yang ini nih klik ya. Kasab sengaja klik kanan dulu untuk memindahkan arahnya. Nah, dia akan berada di sini. Oke, sahabat Kasab diperhatikan ya. Nah, satu akun untuk beragam kegiatan. Nah, setelah itu isi nama, nama ibu kandung, apakah tipe pengguna itu peserta didik kah atau sebagai pendidik, diisi nanti tanggal lahir, NPSN sekolahnya, kemudian periksa akun. Nanti di sini akan ketemu yang namanya email. Emailnya seperti misalnya akun pelajaran, pembelajaran akumulat guru.sd.belajar.id gitu loh. Titik itu dot gitu. Ya, contohnya tadi itu emailnya akun pembelajaran guru.sd.belajar.id. Ini akun pembelajaran itu Kasab sengaja samarkan, tentu nantinya yang ditulis itu adalah nama dari Bapak Ibu sendiri. Oke, sudah selesai ini. Kita lanjutkan. Nah, setelah sahabat Kasab mendaftar di akun yang ini, belajar.id, kemudian klik halaman bantuan ini. Nah, ini halaman bantuan, diklik dulu halaman bantuannya. Ya, kita klik. Nah, ini agak lelet sikit ya. Oke, mana dia lari? Oke, kita tengok sini. Biar bersabar nih sahabat Kasab, ini jaringannya ini atau karena tabnya terlalu banyak dibuka, bisa jadi ya. Kita Kasab coba lagi, klik ini open link. Oke, mudah-mudahan dapat. Agak begini sekali ya, Kasab nih merekam siang-siang ya, berpaduan dengan suara ayam. Nah, di sini ada panduan kelola data dasar dan integritas layanan. Nah, pastikan Anda telah login dari akun SIM PKB. Tadi kan yang sebelahnya telah login Kasab ya. Kemudian akses halaman akun SIM PKB yang ini, akses, klik. Kita klik. Ya. Dia loading. Tapi Kasab sudah daftarkan ya. Nah, ini seperti ini dia. Oke. Terus cari yang namanya integritas layanan, integrasi layanan yang sebelah kanan ini yang nampak kursor nih, klik ini. Klik. Nah, kalau Kak Saban sudah tertaut nih, nanti ada di sini tulisannya tautkan. Ya, ditautkan aja. Karena ini Kak Saban sudah tertaut, jadi dia sudah tertaut sendiri dia. Nanti tautkan, masukkan email kembali ya, email yang
dari daftar pertama itu yang kakak Sab bilang tadi, akun pembelajaran akumelekguru.sd.belajar.id ya. Tentunya akun belajar tadi berganti nama bapak ibu sendiri. Nah, seperti itulah cara ringkas untuk menautkan SIM PKB-nya dengan akun pembelajaran. Oke, bapak ibu, semoga apa yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kalau tidak paham, boleh komen di akun YouTube Kasab ini. Oke, sampai jumpa di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kasab.